mau, kau yang ku mau. Hai, saya Hasbi. Saya nak mengajar anda bagaimana untuk semak alamat di ejen. Untuk semak alamat sama ada alamat tersebut atau alamat yang customer beri pada kita ada Unify atau tidak. Saya akan menggunakan browser yang paling mudah, iaitu browser Google Chrome. Okay. Dan setelah saya buka Google Chrome, ada tiga cara untuk akses ke Unify Partner Portal ataupun website untuk semak alamat Unify. Pertama, anda kena save link ini. Ini link saya beri pada semua ejen saya. Kemudian boleh key in login dan password. Cara kedua adalah harus type di sini partners.unify.my. Saya mungkin besarkan sikit supaya anda lebih nampak partners.unify.my. Nah, ini. Ataupun anda boleh letak Unify Partner Portal. Okay, partner.unify.my atau Unify Partner Portal, sama saja. Dan key in kan ID dan password yang diberikan oleh TM kepada anda. Okay, Unify Partner Portal mengenai security step, security authentication. Jadi setiap kali anda nak start seterusnya, anda perlu key in alfabet yang seperti tadi ya. Okey, ini adalah perkara pertama yang anda perlu tahu jika anda menggunakan Unify Partner Portal. Pertama, anda boleh check siapakah permohonan anda. Adakah permohonan anda A, pengguna existing Unify atau Slimic yang sedia ada sekarang, B, mereka adalah pernah menggunakan Unify atau Slimic yang datang mereka ada dalam sistem, atau C, mereka tidak pernah langsung jadi customer Unify atau Slimic. Ya, caranya adalah kita cek adakah customer ini pengguna Unify atau Slimic dahulu ya. Ambil IC ataupun kalau business pakai BRN lah, business registration number, ataupun kalau organisasi tertentu yang bukan business, kamu boleh minta BRN. Jika polis, askar ada optionnya, dan juga passport pun ada optionnya untuk foreigner ya. Yalah, saya ambil satu IC sebagai contoh. Biasa ada authentication. Ini masuk sedikit ya, kerana authentication ini dia nak sangat betul-betul adakah kita robot atau pengguna betul ya. Okay, ini adalah contoh satu daripada nama pengguna ya. Ada billing account, semua detail ada di sini. Maksud dia adalah pengguna existing Unify sedia ada sekarang. Yalah, untuk back, tak boleh tekan back ya. Dia akan automatic logout. Kena tekan customer. Dan kita cuba cari yang lain. Contohnya, saya letak satu nombor yang lain. Ok, saya siap application. Okey. Nah, ini kod yang kita enter salah eh. Mula dari rumah. Kadang-kadang lepas kita enter salah kali pertama, kali kedua ketika dia block terus, maknanya kita enter betul macam mana pun dia akan kata salah. Jadi kalau boleh kalau dah salah kali pertama, just log out dan log in balik. Ini adalah hasilnya. Sorry, we couldn't find any user. Maksud IC tadi, pemohon yang memiliki IC tadi tidak punya sebarang account Unify dengan TM. Sebab kita isi IC tadi di ruangan Unify. Okay, kita nak cuba isi IC pemohon tadi di ruangan StreamX pula. Benda yang sama, pilih sama ada nak pilih NRIC untuk IC warga negara atau pasport atau organisasi without SM, organisasi bukan bersifat keuntungan ataupun SSM atau syarikat syarikat boleh selesai keuntungan lah. Jadi kita biasa untuk step seterusnya kita kena key in code. Tapi yalah, tadi kita letak IC dulu, kena key in code dan kita pastikan supaya code tidak salah. Okay,
Yalah. Kita tunggu, ambil masa sedikit. Adakah error yang sama? Ya, still di sini error dia menunjukkan bahawa streaming pun tidak ada ya. Selalu semua akan ku